Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wats-tsamarat. Abashiril sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahul azim, surah Al-Baqarah. Dan pasti kami yakni Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap daripada kamu yakni orang-orang beriman dengan perkara yang menakutkan, kelaparan, kekurangan rezeki, kehilangan ataupun kematian orang-orang yang dikasihi. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang memilih untuk bersabar, iaitu mereka yang apabila ditimpakan ujian, mereka mengatakan sesungguhnya daripada Allah ia datang dan kepada Allah ia akan dikembalikan. Muslimin muslimat, para jemaah, khususnya jemaah kalangan sahabat surah Al-Amin Bandar Tunjuk On yang dikasih sekalian, kami kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita dan pemeliharaan daripada khususnya perkara yang ataupun wabak yang sedang berlanjut sekarang ini. Dan kita doakan semoga Allah SWT terus mengurniakan keselamatan tersebut dan juga kesihatan itu kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan kurniaan kesihatan ini untuk kita menggandakan amalan dan ibadat kita kepada Allah SWT. Di hari yang pertama ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang sangat kita rindu dan nanti-nantikan ini, dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peluang kepada kita untuk bertemu lagi dan bersua muka lagi dengan Ramadan siri 1441 Hijrah tahun ini. Kita pada malam bermula daripada petang tadi, petang semalam sehinggalah malam semalam, telah melalui hujan lebat yang agak panjang di Hulu Langat, khususnya di Mukim Hulu Langat ataupun Dusun Tua ini. Terdapat beberapa tempat kampung dan rumah yang telah terjejas dan ditimpa musibah banjir. Terdapat beberapa rumah di kampung Dusun Tua, Sungai Serai dan juga khususnya di kampung Batu Sepuluh ini. Dan pada pagi ini Jabatan Amal Hulu Langat mengambil kesempatan untuk membantulah masyarakat yang sedang ditimpa ujian di hari pertama kita menyambut Ramadan ini. Dan alhamdulillah setelah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tadi, kami semua turun untuk membantulah mana yang terdaya, beberapa anggota dan juga petugas pada pagi ini untuk membantu mereka yang terlibat ditimpa musibah banjir pada pagi ini. Dan kita menginsafi bukan saja pada hari pertama di Hulu Langat ini kita menghadapi ujian banjir kilat, tetapi dalam tempoh semua maklum iaitu tempoh PKP itu ataupun pergerakan kawalan yang diperketatkan oleh kerajaan sekarang, terlalu banyak keluarga dan isi rumah yang sedang menghadapi ujian, terutama ujian pendapatan mereka terjejas akibat tidak boleh bekerja, bukan kerana disebabkan alasan-alasan yang kita panggil seperti malas, tetapi kerana kekangan yang berlaku sekarang. Ada perkara lain yang perlu diutamakan. Jadi mereka yang tak dapat bekerja dalam tempoh sudah lebih daripada sebulan ini, sudah tentulah semakin terjejas pendapatan mereka dan ekonomi dalam rumah mereka. Oleh kerana itu, saya memulakan tazkirah tadi dengan membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tadi, di mana Allah SWT menyebutkan pasti Allah akan menguji setiap daripada kita, khususnya orang-orang beriman, dengan perasaan takut, lapar, kemudian kematian orang yang dikasihi dan kekurangan rezeki. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat, kekurangan rezeki dan juga hasil tanam-tanaman.
Jadi hari ini kita melalui ataupun menyaksikan betapa ramainya yang sangat terjejas pendapatan mereka, dan kita alhamdulillah melihat ramai di kalangan orang-orang rakyat kita, sama ada persendirian ataupun badan bukan kerajaan ataupun kerajaan sendiri, yang telah berusaha membantu dan mengulurkan bantuan. Di Hulu Langat, suka saya menyatakan kawasan-kawasan kampung sudah tentulah banyak yang terjejas. Kampung-kampung, pinggir kampung, pendalaman dan juga di pekan-pekan, tak kira mereka yang berlatar belakang ke berbagai-bagai lapisan masyarakat, tak kira bangsa, agama dan warga negara. Dan alhamdulillah kita berusahalah sedaya upaya untuk sama-sama membantu mereka. Dan di peringkat kita ini kita cuba, dan kita juga suka untuk memperingatkan sesama kita juga supaya memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita bersedekah dan berkongsikan rezeki yang kita ada. Dan saya alhamdulillah pada pagi tadi tiba-tiba dikejutkan dengan satu mesej seorang ustazah yang baru saja dalam minggu lepas berkongsikan derma, tiba-tiba pagi ni derma. Terus saya cakap, ustazah rajinnya derma. Dia kata hari ini dah gaji. Jadi dia kongsikan gaji dia kepada mereka yang memerlukan. Jadi suka saya ambil kesempatan ini untuk memperingatkan diri saya dan kita semua supaya tatkala situasi sangat kronik dan kritikal ini, marilah kita menginsafi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah ila akhir ayat. Dan maksud secara khusus dalam suratul Balad itu, iaitu ayat yang saya nak sebutkan, iaitu tanggungjawab kerja agama ni salah satunya ialah seperti mendaki bukit yang tinggi ataupun melalui fasa yang susah, seperti mengorbankan harta kepada mereka yang sangat memerlukan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan pada hari terjadinya susah untuk mendapatkan makanan. Jadi beginilah yang kita lalui sekarang ataupun yang kita hadapi sekarang. Terlalu ramai anggota masyarakat kita, kadang-kadang di jiran sebelah rumah kita yang terjejas pendapatannya, maka kita berusahalah untuk membantu mereka. Kalau kita tak dapat bantu dari sudut kewangan kita ataupun daripada hasil poket kita, mungkin kita boleh membantu dengan mengiklankan dan mempromosikan saluran-saluran bantuan yang boleh disalur dan dipanjangkan. Kadang kita mungkin ada kekurangan pendapatan dan sumber, mungkin kita boleh cari kawan-kawan yang ada lebihan rezeki dan kita cadangkan dan kita panjangkan cadangan untuk infak dan derma itu kepada mereka yang memerlukan berdasarkan maklumat yang kita ada. Jadi ini adalah satu galakan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan. Bahkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengambil kesempatan di atas gesaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan betapa kebaikan dan amalan semuanya digandakan di dalam digandakan di dalam bulan ini. Jadi setiap setiap sedekah yang kita laksanakan ataupun setiap daripada amalan dan ibadat yang kita laksanakan, semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita sama-sama merebut peluang ini dalam kita beribadat kepada Allah. Kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan yang berganda. Kesusahan ini kita ambil kesempatan untuk kita banyakkan amalan. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ini bukan semata-mata ujian yang ditimpakan kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima ujian ini, tetapi bagi kita yang mungkin ada sedikit lebihan rezeki, ia juga merupakan ujian kepada kita untuk kita berkongsikan ataupun menyumbang dan memanjangkan saluran ataupun derma itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini ataupun Ramadan tahun ini, dengan ujian yang berlaku hari ini, insyaAllah dapat lagi membuka ruang dan lorong untuk kita menggandakan dan memperbanyakkan amalan infak kita, sedekah kita
untuk kita bawa sebagai bekalan yang berguna pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan tazkirah ini memberikan manfaat pada saya, kepada rakan-rakan jemaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat khususnya di bandar Mahkota Ceras, sebagai rakaman yang diminta untuk dikongsikan kepada jemaah sekalian. Jadi insyaAllah ini atas permintaan pihak surau juga, kebetulan saya dapat maklumat untuk buat rakaman. Jadi saya sebut nantilah dulu pasal ada pembersih begini. Tak apa Ustaz, rakaman di background pembersihan banjir itu. Kita hari ini membantu madrasah rumah Ustaz Rashid yang juga menjadi salah satu daripada mangsa. InsyaAllah lepas ini kita gerak ke satu rumah lagi untuk kita membantu. Jadi cukup sekadar ini saja. Marilah kita sama-sama memanfaatkan kelebihan kesihatan yang Allah kurniakan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bulan Ramadan ini untuk memperbanyak dan mempergiatkan ibadat. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kita satu hadiah yang sangat bernilai dalam bulan Ramadan ini, ialah beribadat dengan tenang dan juga bertemu dengan Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan karim.